ikan boleh kita memancing. Memang nak buat kasam ikan. Memang cuci, lepas memang siang-siang kan. Kemudian kita cuci gunakan tepung. Kita biarkan dalam berapa minit dulu. Kita rendam dengan tepung gandum supaya hanya dia hilang. Kita rendam dengan air apa? Air tepung tadi, tepung gandum. Kemudian kita bilas bersih-bersih. Kemudian kita rendam lagi dengan air garam kasar. Banyak ni kan, kita letak 3-4 biji cukup. Kemudian kita tuang air suam. Memang gunakan air suam. Kemudian kita biarkan dia dalam ni. Lemak-lemak biarkan semalaman. Besok pagi baru kita buat kasam supaya serap. Setelah kejadiannya, ikan kasam mulai kita ngail hari ate dah seminggu dah. Lemak apa kasam kan, kemudian kita cuci buang air nasinya. Nasi ini kita buang, dah kita cuci bersih. Bahan untuk buat acar kasam. Kita ada cili apa? Cili padi kita iris. Kita ada bawang merah, bawang bakung. Ni bawang besar, 2 biji bawang besar, bawang merah 1 biji. Serai, halia. Semua ada. Temayang aja halus. Kemudian minyak makan. Gunakan 5 kasturi untuk asamnya. Untuk pulanglah kau nak guna. Kita orang nak guna asam Jawa kah? Pun boleh. Air 5 kasturi dah kita perah. Dan kita ambil kulitnya juga sikit. Untuk menambah rasa acar kita. Setelah minyak kita panas, kita tumiskan bahan-bahan kita tadi. Kita tumiskan bawang besar. Dan kita masukkan semua bahan-bahan. Cili tadi ni kita orang mau banyak, kita letak banyak nak pedas. Nak kata 10 biji je, 10 tangkai. Bawang besar 2 biji, bawang merah 2 biji. Halia 1 inci. Serai 1 batang bima yang halus siap. Untuk kita masukkan ikan-ikan kita, ikan kasam. Ikan kasam induk dan apa? Kita sembilan. Minyaknya mana minyak. Kita
meletakkan daun, sedikit rasa. Lalu kita letakkan air asam, air limau ke sini. Dan kita letakkan kuda ini. Ya, banyak acar, acar ikan kasar, tapi lebih manis. Kalau kita makan, pilihan bagi sedap gila, terus minta rezeki. Biar sekejap ini masak dulu kita makan. Kejadiannya acar ikan apa kasmilang rindu kita kasam. Acar kasam, rindu dan sembilang. Oke, teman-teman, terima kasih menonton. Jangan lupa like and subscribe. Jangan tak cuba resipi nek mok sedap. Memang sedap.